Saya bersetuju dari satu segi bahawa Melayu ini dipinggir dan terpinggir. Isunya salah siapa? Sebab kepimpinan tertinggi di negara kita ini adalah semua orang Melayu. Daripada rajanya sampai kepada menteri dan pos-pos penting. Saya nak sebutkan ya, pos-pos penting kementeriannya dirajui oleh orang Melayu yang beragama Islam. Daripada dulu sampai sekarang. Kalau saya nak sebutkan, sejak kita merdeka, dari segi dominasinya atau majoritinya dalam kabinet itu adalah orang Melayu. Sebab itu, bila berlaku begini, Melayu terpinggir-dipinggirkan, kita kena tanya balik, kenapa perkara ini boleh berlaku? Saya melihat kerana politik Melayu Islam hari ini, kalau kita nak mengkhususkan, lebih kepada menjaga poket sendiri, bukan menjaga kepentingan bangsa, agama dan negara. Kalau mereka faham ke majoritian, saya bagi contoh je, ekonomi baru ya, diwujudkan kepada tahun 1970 dan sepatutnya berakhir pada tahun 1960, maknanya lebih kurang 20 tahun, tapi terus disambung, tak apalah disambung tu ya, tapi target kita adalah 30%, maknanya bumi putra dari segi ekonominya, segi equity-nya akan dapat dicapai, tetapi hari ini di bawah 20%. Kenapa angka itu tidak dapat dicapai? Kita hanya mementingkan politik. Kita hanya mementingkan poket sendiri. Kita hanya mementingkan perut sendiri apabila berpolitik. Dan kita mengenepikan kepentingan yang lebih besar, iaitu kepentingan agama dan juga bangsa yang sepatutnya kita jaga itu. Akhirnya kita tengok sehingga ke hari ini, kita masih membincangkan perkara-perkara yang sama, sedangkan orang lain mengambil kesempatan. Dan lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi, apabila kita ada kuasa, ada undang-undang, ada peruntukan, kita tidak gunakan perkara itu. Akhirnya kita, sekali lagi, kita bincangkan perkara yang sama.